Hai Gen People, balik lagi di Dialog Bisnis, logis dialog bisnisnya Genpi.co. Dan kali ini Genpi berkesempatan bertamu ke kantor salah satu ekspedisi di Indonesia. Langsung aja saya perkenalkan tuan rumah dari siang hari ini, yaitu Mas Andi Juarsa, Chief Marketing Officer dari Ninja Express. Selamat siang Mas Andi. Siang. Apa kabar siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Senin siang, bagaimana hari ini suasananya? Baik ya, terutama Argentina menang, jadi kita happy lah. Senam jantung ya semalam ya. Kayaknya udah menang di awal-awal, tapi kok ternyata di... Aduh, itu luar biasa sekali sebenarnya semalam. Oke, mungkin aku pengen kenalan dulu dengan yang namanya Ninja Express, kayak gitu. Sebenarnya udah... Mungkin kalau misalkan teman-teman juga udah sering belanja di aplikasi online segala macam tuh pasti udah kenal, oh Ninja Express apa itu segala macam. Ini kali ini kita bahas, kita ngobrol langsung dengan si marketing officer-nya. Apa sebenarnya, mungkin boleh kenalan dulu kami Genpi.co dengan Ninja Express, sudah berapa lama dan sebenarnya cerita dari Ninja Express ini seperti apa, kok harus ninja gitu, kenapa itu Mas? Jadi kita di Indonesia itu ada sejak 2015, berarti kita sudah sekitar 7 tahun ya di sini, yes, dan kita tahun. Pemain baru sebenarnya gitu ya. Kita banyak berpartner dengan e-commerce, okay. Ada Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, dan yang terakhir yang lumayan besar partnership kita dengan TikTok gitu. Jadi orang tuh kenal kita, terutama yang di e-commerce itu ya, mau pakai kita itu karena kita satu-satunya penyedia jasa logistik yang memberikan COD ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Okay. Jadi nggak semua tuh 3PL bisa begitu gitu kan, kita salah satunya. Jadi lumayan menjadi pilihan ya, karena kita tahu di banyak e-commerce lah ya, terutama yang besar-besar itu, sebagian besar pembeliannya itu menggunakan COD gitu kan. Kita di situ gitu loh. Terus kita juga ada layanan regular service, ada same day juga, okay. Yang kita bisa sediakan gitu ya. Di samping itu kita juga punya service yang namanya service fulfillment. Jadi kalau misalnya punya toko di rumah, barangnya semakin lama semakin laku, perlu gudang, kita bisa bantu tuh mempersiapkan pergudangannya gitu kan. Nggak cuman gudangnya, kita juga bisa bantu untuk pick and pack, artinya kita bisa bantu ngepack, kita bisa bantu untuk pengiriman barangnya, dan dengan segala macam packingnya. Yes. Dan kita juga bisa bantu kalau misalnya balik lagi penjualannya tambah laku, perlu bahan baku lebih banyak, kita bisa bantu untuk pembelian barang dari luar negeri, khususnya dari Cina dan dari Thailand gitu ya. Jadi Kalau Anda seorang UMKM atau UKM gitu ya, yang punya bisnis di Indonesia, memproduksi, perlu bahan baku, kita dari A sampai Z-nya itu ada gitu loh. Jadi pemberian bahan baku, pengepekan barang, gudang, pengiriman, penjemputan barang, mau di mana, di e-commerce, di social commerce, kita ada gitu. Jadi makanya kenapa kita bilang kita itu penyedia jasa logistik yang terintegrasi. Pada saat kita bilang terintegrasi, kita tahu UKM perlu lebih banyak support system gitu ya istilahnya. Karena kadang-kadang kalau dilihat juga mereka untuk punya foto produk yang bagus nggak mudah buat mereka gitu. Oh, berarti ini memang termasuk foto juga? Termasuk. Jadi kita membagi itu. Tadi kan ada core service ya, ada pengiriman dan segala macam. Kita juga ada namanya seller booster. Nah, seller booster ini semua yang berhubungan dengan service untuk shipper kita atau seller-seller yang ada hubungan dengan marketing. Nah, jadi ada pengiriman core service, ada value added service yang ada hubungan dengan marketing, mulai dari foto produk, video produk, endorsement, terus juga ada kalau perlu PR, partnership PR juga kita bisa bantu. Yang itu kita sebut packingin itu namanya seller booster. Yes. Nah, jadi kalau ditanya lagi sih, jadi Ninja Express itu sebenarnya apa sih? Jadi kita tahu bahwa kita ini penyedia layanan jasa logistik, tapi tidak berhenti sampai di situ, karena kita tahu keberhasilan kita itu tergantung dari keberhasilan UKM. Sementara UKM kita kan banyak nih jumlahnya.
jadi semakin besar pengiriman mereka, ya kita semakin diuntungkan. Oleh sebab itu, okay, kita menyediakan ekosistem yang membantu mereka juga untuk lebih maju. Yes, yes, yes. UMKM. Jadi fokusnya benar-benar memang di UMKM. Termasuk sebenarnya beberapa waktu lalu pas pandemi awal itu, Mas Andi, sebenarnya kan UMKM awalnya kelihatan apa terpuruk atau apa, tapi sebenarnya UMKM sebenarnya yang paling cepat bangkit kan, karena mungkin nggak bersinggungan sama stakeholder yang terlalu besar. Betul. Kayak gitu. Makanya dari situ sebenarnya memang posisi Ninja Express juga sudah mendorong dari situ. Betul. Atau bagaimana? Jadi kan kalau dilihat nature of business-nya UKM itu ramping sebenarnya. Mm-hmm. Ramping itu di rumah, nggak perlu biaya buat sewa kantor, karyawannya 2 atau 3, gitu bahkan kan. Bisa sendiri, bisa gitu, bisa ya sendiri. Maksudnya nggak usah sewa karyawan. Terus ada juga istilahnya UKM yang cuma jadi reseller. Yes. Ada juga yang ngambil barang dari luar, di packaging sendiri, di branding sendiri, dijual, mm-hmm, gitu ya. Jadi makanya kenapa UKM itu dibilangnya itu tahan banting ya. Yeah. Karena jumlahnya banyak dan mereka itu lebih agile atau fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan gitu loh. Mm. Dan kalau dilihat juga barang yang dijual itu relatif harganya itu di bawah 300 ribuan gitu kan. Iya. Masuk ke digital sama aja masuk dengan pasar yang sangat luas gitu kan. Jadi kemampuan mereka untuk bisa penetrasi pasar juga sangat penting gitu. Iya. Apalagi dengan jumlah UKM yang udah jutaan. Kalau nggak salah berapa sih, 5 juta yang sudah masuk ke Go Digital gitu ya. Dan mereka merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia gitu. Jadi penting bagaimana kita bisa mensupport UKM ini gitu. Iya. Kalau sampai saat ini sudah ada berapa UMKM mungkin yang sudah bekerja sama dengan Ninja Express, dan mungkin target kedepannya seperti apa itu, Mas? Sebenarnya kalau jumlah sih udah banyak banget ya. Karena gini loh, kenapa kita bisa bilang banyak? Karena tadi di awal kita bilang bahwa kita memberikan servis terhadap UKM yang ada di platform Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu kan. Jadi itu jumlahnya udah ratusan ribu gitu. Jadi dan ada lagi UKM-UKM yang di luar platform istilahnya ya, yang mereka jualan langsung di social commerce, contohnya jualan di Instagram, di Facebook, gitu. Okay. Itu juga jumlahnya banyak. Jadi kalau di total itu semua sekitar 500 ribu jumlah UKM yang sudah kita layani udah. Tapi untuk yang di luar platform atau yang di social commerce, apakah Instagram atau itu, kita ada sekitar 35 ribu sampai 40 ribu gitu loh. UKM, dan mereka kan datang dan pergi ya, jadi ya kisaran angkanya segitu loh. Tapi kalau misalkan ngomongin presentase tadi, paling banyak memang naiknya di angka apa, di momen-momen pandemi kemarin, atau memang setelah, atau dari sebelum ini yang kerjasama dengan apa yang? Jadi sebenarnya sebelumnya juga sudah besar gitu ya. Pandemi itu tuh memberikan boost baru untuk pembelian online. Pembelian online ada di mana? Sebenarnya banyaknya itu ada di luar Pulau Jawa. Ada di luar Pulau. Jadi kebanyakan biasanya marketplace atau platform itu tuh transaksinya itu banyakkan di Pulau Jawa dulu sebelum pandemi ya. Iya. Tapi pas saat pandemi, masyarakat yang ada di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi itu dipush untuk menggunakan online, untuk mengadopsi online, belajar online. Akhirnya pengiriman ke luar Jawa itu semakin lama semakin banyak waktu dan zaman pandemi ya. Jadi kenaikannya itu membuat jumlah di setelah pandeminya itu tidak turun ke angka awal, tapi ada new normalnya gitu loh. Jadi tadinya sebelum pandemi di sini, setelah pandemi di sini, tapi ada penurunan. Pas setelah pandemi dia di sini, nggak di sini lagi gitu. Karena orang-orang yang sudah terbiasa belanja online itu enak juga ternyata, mudah, praktis, nggak ribet, cepet segala macam, dan ternyata didukung Ninja Express seperti itu. Nah kalau misalkan bicara tadi ada di luar Jawa yang ternyata angkanya cukup tinggi kayak gitu, mungkin ada kota mana yang paling signifikan? Atau kalau di Sumatera tuh yang paling kelihatan tuh ada Medan. Ada Padang juga lumayan, Palembang. Kalimantan ada Banjarmasin. Beberapa di
Banjarbaru, tapi paling besarnya salah satu di Banjarmasin. Sulawesi ada Makassar dan Manado. Oke. Oh, berarti ini sudah kita sampai Papua. Oh, sudah di Papua juga. Papua waktu itu ada peningkatan pengiriman beras. Ada pengiriman apa jumlah makanan minuman yang lumayan lonjak ke sana. Gitu. Jadi sebenarnya kita tadi kita bilang COD ke seluruh Indonesia sampai Papua. Itu COD kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kalau untuk gimana ya? Kalau misalkan di luar Jawa itu kan mungkin aksesnya akan lebih berbeda dengan yang ada di pusat kota kayak gitu. Mungkin apanya berbeda? Aksesnya. Okay. Aksesnya. Jadi mungkin ada strategi khusus atau mungkin gimana untuk mengejut yang untuk di luar Pulau Jawa? Enggak ada sih, karena mereka itu semua kebanyakan datangnya kan ke marketplace ya, ke platform. Yes. Jadi begitu mereka masuk platform, kan mereka nanti bisa memilih apa namanya pengirimannya mau pakai yang mana gitu. Iya. Dan, ada mode pemilihannya. Dan balik lagi, yang COD yang bisa sampai keluar kota kan kita. Jadi kebanyakan mereka itu memilih ekspedisi yang bisa memudahkan mereka untuk, apalagi mereka awal-awal belanja online kan takut-takut ya. Maksudnya ini barang nyampe takut. Atau enggak gitu loh. Terus kalau barang yang harganya digambar segini pas nyampainya tuh bener atau enggak gitu kan. Nah, dengannya ya kita membantu mereka untuk memastikan semuanya itu sesuai. Okay. Berarti memang sasarannya per awalnya itu adalah menyasar yang COD tadi sehingga banyak akhirnya para konsumen ini yang minat gitu ya, mesti kayak melirik terus akhirnya make lagi repeat kayak gitu. Okay, kalau misalkan soal ini Mas, mungkin ngelihat dari kompetitor nih, maksudnya di bulan ini atau mungkin di tahun ini udah makin banyak nih. Makin banyak kayak gitu. Ngelihatnya kayak gimana untuk daya saingnya atau enggak sih, kita ngelihatnya pasarnya masih terlalu besar buat semua orang ya. Jadi kita enggak terlalu sementara ini belum terlalu memusingkan tentang kompetitor karena jaraknya yang jauh. 270 juta mungkin 30%-nya udah belanja dan jumlah kompetitornya nggak sebanyak itu kan gitu. Jadi satu orang itu bisa melayani masih banyak orang gitu. Banyak kue yang belum terlayani gitu. Jadi kita sih nggak terlalu ini sama kompetitor sih. Karena makin lama kan ternyata si bisnis ini sangat karena memang minat belanjanya tinggi sehingga minat belanja online-nya tinggi sehingga orang juga dimudahkan sehingga makanya nggak terlalu tergempur dengan kan ada ekspedisi dari luar atau apa segala macam masih terlalu besar kuenya. Karena yang dilayani ada 275 juta sekian orang kayak gitu. Mas, kalau misalkan bicara soal permodalan, apakah Ninja Express juga mendapat dana dari luar mungkin atau enggak? Kita kerjasama dengan beberapa fintech, kita ada Genius, ada Akseleran, ada pinjaman modal gitu kan. Jadi kita bekerja sama dengan mereka untuk memberikan akses kepada shipper kita untuk bisa mendapatkan pinjaman modal, penambahan modal gitu ya. Modal yang bisa mereka suntikan itu sampai 2M dengan bunga yang sangat kompetitif. Kalau nggak salah 1,75 sampai 2,75% gitu. Jadi ya ekspertisnya kita nggak di situ lah. Mereka lebih paham lah tentang. Jadi kita ajak teman yang banyak aja. Okay. Aku sebenarnya lebih tertarik sama yang tadi menyediakan logistik ya. Apa sih namanya? Jadi storage buat teman-teman. Fulfillment itu kan kayaknya aku belum dengar. Ekspedisi lain belum menerapkan ini mungkin ya kayak gitu. Nah, ini tuh jadi prosedurnya si UMKM tersebut harus menghubungi, harus kontekan kontrak atau harus seperti membuka gerai biasa atau kayak gimana? Iya, seperti membuka gerai biasa. Nanti biasanya jadi kan kita ada tim sales lah ya. Nah, tim sales itu biasanya kan tadi nawarinnya biasanya regular service, COD, same day, terus kita kasih seller booster gitu kan. Terus kita tahu ternyata volumenya banyak dan kita tahu nature of business-nya, profile seperti apa. Terus kita biasanya kita tawarkan, Pak, kalau misalnya sekarang dengan perkembangan bisnis seperti
sekarang ini yang kita lihat, Bapak perlu nggak fulfillment center untuk storing, warehousing, pick and pack? Warehousing, yes. Nah, biasanya begitu prosesnya tuh. Tapi kita juga mulai mengiklankan kok gitu loh, servis kita itu. Gitu. Sebenarnya itu juga servis yang relatif lumayan masih baru lah ya. Tahun lalu kok baru mulai. Tapi ketertarikan UMKM terhadap fasilitas itu cukup tinggi atau? Cukup tinggi, cukup antusias lah ya. Cuman perlu edukasi lebih jauh, karena kalau misalnya fulfillment center itu berarti mereka kayak naruh barangnya di tempat kita gitu kan? Iya. Dan akhirnya sistemnya harus nyambung sama sistem kita. Pada saat nanti ada yang order, dia nanti akan telepon orang fulfillment kita bilang, eh ini ada yang beli ya, tolong dikirim. Oh, orderan tetap masuk ke UMKM? Bisa kesana, tetap kesana. Okay. Makanya kita bilang prosesnya pick and pack gitu. Kita bantu untuk nge-pack, itu nanti dijemput. Ke alamat ini segala macam langsung dikirimkan? Gitu. Oke. Itu yang paling ini di daerah mana Pak itu? Sekarang masih daerah Jawa. Masih daerah Jawa sekarang. Ada kita ini salah satu di Logos ya, di daerah Logos di mana? Jawa Barat, Bekasi. Oh ya, yang paling situ. Banyak di situ. Kebanyakan usaha apa Pak itu yang fashion, banyak herbal juga ada, cuma fashion paling banyak lah. Fashion ya, kayak gitu. Orang-orang langsung tertarik, apalagi kalau TikTok nih sekarang. Kalau misalkan dari TikTok sendiri itu juga cukup mendapatkan tempat juga untuk di untuk Ninja Express, karena minat belanja di TikTok sendiri kan juga tinggi kayak gitu segala macam. Nanti dari Ninja Expressnya juga sudah langsung mendukung dari situ ya. Udah. Oke, okay. Mas, kalau misalkan bicara soal bagaimana kedepannya nanti di Ninja Express ini akan ada gebrakan apa lagi baru di, karena mungkin udah tahun depan nih. Jadi kalau di Ninja Express itu pasti kita nih salah satu-satunya jasa layanan logistik yang memberikan solusi terintegrasi untuk UKM. Salah satunya tadi ada seller booster. Kita ada bantu untuk pinjaman modal, kita bantu bikin foto video produk, kita bantu untuk ada endorsement dari KOL-KOL terkenal, selebriti-selebriti gitu kan. Kita bantu untuk Facebook ads dan macam-macam. Itu kita salah satu. Kita satu-satunya, dan kita juga ada program point reward terlengkap dibandingkan dengan yang lain gitu. Program point reward. Jadi semakin banyak kirim, semakin banyak poin, poinnya itu bisa dipakai untuk beli peralatan sehari-hari, apakah itu printer, apakah itu coffee machine, sampai untuk naik haji, semua ada. Mobil, motor. Itu bisa dari point reward kita satu-satunya di situ ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya kita itu selalu bersemangat untuk mencari solusi-solusi baru. Jadi inovasi itu tuh selalu ada pada saat kita tahu ada problem apa yang shipper hadapi yang supaya kita bisa bantu untuk kasih inovasi yang membuat hidup mereka lebih gampang gitu. Makanya kenapa kita bilang siap bantu sampai tujuan tuh hidupnya shipper harus lebih gampang supaya membantu hidup kita juga gitu. Jadi kedepannya mungkin contohnya misalnya karena TikTok semakin heboh gitu ya, kita ada program live selling membantu shipper untuk bikinin studionya, bikinin skripnya, membantu mereka untuk video production yang bagus seperti apa, supaya jualannya makin baik. Hal-hal seperti itulah yang kita bangun terus gitu ya, terlepas dari service layanan utama yang selalu semakin baik gitu. Okay. Dan kedepannya juga, karena logistik di Indonesia itu kan nggak mudah ya. Di regional itu tuh ongkos logistik kita tuh paling tinggi, sekitar 25%. Kenapa? Karena negara kita kepulauan, infrastruktur walaupun sudah bagus, tetap aja kita harus ngelewatin pulau gitu kan. Akses ya masih ya. Betul, jadi problem itu pasti ada, sehingga kita akan selalu mempersiapkan yang kita bilang respon cepat, resolusi tepat gitu loh. Layanan purna jual yang paling baik di industri. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan ada reward untuk shipper segala macam. Nah, aku boleh nanya soal mungkin driver mungkin. Ada cerita unik soal driver mungkin kan? Ada di berbagai pelosok nih, terus ada yang di pusat juga. Mungkin ada cerita unik nggak sih atau yang menarik kayak gitu?
banyak ya cerita, cuman salah satunya itu kan begini ya, hidup mereka itu kan nggak gampang gitu. Mm-hmm. Jadi kita juga paham, kita tuh bikin berbagai macam skema gitu ya, yang membuat hidup mereka juga jadi lebih baik gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi apa namanya, skema itu memang mereka akan semakin mendapatkan pendapatan lebih kalau misalnya ada target yang tercapai gitu. Yes, kan. Yes, yeah. Dan untuk bisa punya rider yang baik kan berarti kan harus ada hubungan yang baik dengan mereka gitu. Mm-hmm. Jumlah 4.000 5.000 itu kan enggak sedikit gitu kan. Jadi tim kita di lapangan itu selalu ingin mengerti, selalu lebih ingin sensitif terhadap perubahan-perubahan itu gitu. Mm-hmm. Loh. Dan kita tahu rider-rider itu juga ada yang tidak hanya bekerja di satu logistik, di beberapa juga gitu kan. Tapi kita melihat bahwa mereka itu selalu kembali lagi ke Ninja karena kita berusaha untuk terus fair gitu ya. Dalam perhitungan komisi yang... banyak. Oh, okay. Kita tahu kan, kita kan ada yang permanen dan non permanen kan. Oh, okay. Dan kalau misalnya lagi seperti ada 12-12, 11-11 itu kan peningkatan atau lonjakan permintaan gitu kan. Ya. Untuk bisa kapasitas kita supaya terus cukup ya, kita kan ada yang permanen dan non-permanen. Gitu. Yes. Dan kita sangat senang karena yang non-permanen pun walaupun itu akhirnya balik lagi ke kita gitu. Oh, karena Ninja punya yang tidak ya, dipunya yang lain. Karena kita mencoba untuk inilah ya, fair lah ya. Yes. Nah, kalau ini kan barusan 12-12. 11-11, 10-10, segala macam. Mungkin memang di saat tanggal-tanggal tersebut memang Ninja juga sempat kewalahan gitu nggak sih? Atau sudah memprediksi? Atau mungkin peningkatannya... Setiap tahun sih kewalahan. Mm-hmm. Oh, selalu peningkatannya, tidak itu, terprediksi atau bagaimana? Terprediksi, tapi ya yang namanya lonjakan-lonjakan itu kan pasti aja ada istilahnya itu ada cegukan-cegukan lah ya. Hiccups lah gitu ya. Jadi... dan semua orang paham itu. Jadi dari sorting hub, dari station, dari rider itu pasti aja ada yang mislok. Tapi ya itu tadi layanan purna jual, kalau ada apa-apa kontaknya ke siapa itu kita jelas, semua prosedurnya itu jelas. Oke. Terakhir tuh aku sempat dengar dulu yang viral di media sosial sih, itu sebenarnya ada pengiriman yang ternyata isinya adalah hewan berbahaya atau hewan ekstrim kayak gitu. Mungkin kalau dari Ninja Express sendiri, quality control-nya itu kayak gimana sih? Kalau hewan sih nggak ada ya kita ya. Kalau kayak tempat lain ada cupang gitu, kita nggak. Mungkin barang-barang yang berbahaya dan yang jelas good gitu ya. Ya itu juga dibalik lagi, biasanya kalau ada kejadian itu biasanya oknum gitu kan. Karena kita nggak bisa ngebuka barang orang kita tidak boleh membuka barang itu gitu. Karena begitu nanti ada yang komplain, klaimnya datang ke kita gitu kan. Jadi memang diharapkan kesadaran masing-masing pihak juga, semua stakeholder, pembangun jabatan harus bisa mengerti bahwa kenapa dihindari barang-barang pengiriman berbahaya itu. Kalau di naik pesawat ada gas atau meledak serentak. Ya. Karena sebenarnya larangan udah pasti karena ada sebabnya gitu. Oke, Mas, berarti yang terakhir tadi quality control-nya memang ditekankan untuk tidak membuka barang tetapi juga harus mematuhi tata tertib gitu ya, aturannya kita ada kayak gitu. Prosedurnya ya, sorry ya. Kayak gitu. Nah, oke, kalau untuk personalnya Mas Andi sendiri, Mas Andi ini kan udah melalang buana di dunia per marketing ya gitu, maksudnya sudah dari lama kayak gitu. Mungkin ketertarikan yang tersendiri terhadap marketing itu apa sih Mas sebenarnya? Awalnya sih saya senengnya advertising. Coba-coba. Ya. Saya suka advertising, tertarik dengan advertising gitu ya. Gimana gambar, cerita, videografi yang bagus itu bisa ngerubah orang dalam melihat sesuatu gitu ya. Oh, untuk membeli gitu atau gimana? Behavior, perspektif, persepsi gitu ya. Jadi kan sebenarnya marketing tuh gitu ya. Lu gimana caranya punya suatu cerita, narasi yang bisa merubah orang tadi yang nggak percaya jadi percaya gitu kan. Dengan segala alasan kenapa gua harus beli barang ini gitu. Yes. Nah, awalnya sih di situ. Itu berkembang jadi kayak sekarang. Oke. Nah, kerja di Ninja Express pasti ada komplain lah ya kayak gitu. Kerja di manapun sebenarnya juga pasti ada komplainnya kayak gitu. Cuman mungkin kan karena ini berhubungan dengan banyak orang dan barang kiriman segala macam. Mungkin aku pengen tahu sebenarnya bagaimana Mas Andi sendiri untuk membagi waktunya ketika lagi sama keluarga dan ketika lagi bekerja kayak gitu.
oh Sabtu Minggu nggak boleh diganggu nih atau apa kayak gitu. Sabtu Minggu gue nggak mau diganggu. dan gue juga sebisa mungkin nggak kontak anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya kita 8 jam di kantor, sisanya jangan ngomongin kantor gitu. Karena kita punya personal life ya. Satu itu. Intinya sih sebenarnya prioritasnya adalah kita kerja di kantor buat yang di rumah, bukan kebalikan gitu. Jadi pada saat di rumah, ya di rumah gitu kan. Cuman kan nggak gampang ya, itu butuh kebiasaan. Tapi lama-lama ya udah terbiasa lah. Terus yang penting juga itu sebenarnya membuat lingkungan kerja yang baik buat semua orang ya. Karena itu juga yang akan mempengaruhi produktivitas tim. Kalau misalnya tim cuman kayak disuruh-suruh, terus mereka ngelakuin apa yang kita bilang, tapi kita tidak bisa memberi contoh yang baik, ya mereka juga pasti nggak ada motivasi untuk bisa lebih gitu. Jadi kalau buat saya sih yang penting memang satu, prioritasnya mau kemana. Jangan salah prioritas, apapun yang dikerjakan di kantor itu buat di rumah. Kalau misalnya akhirnya kerja di kantor mengorbankan yang di rumah, nggak akan kemana-mana sih gitu ya. Nggak akan kemana-mana. Nomor dua adalah gimana cara kita bikin memberikan contoh yang baik buat yang di rumah dan yang di kantor gitu. Bahwa kita punya set of priorities dan semua orang punya kepentingannya masing-masing, tapi pada saat di kantor komitmen, ambisi itu 100%. Itu artinya sebenarnya ngelatih kita untuk manajemen waktu. Jadi pas di kantor harus benar-benar selesai ini kerjaannya kayak gitu ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya gini, kan waktu pandemi kan memberikan pelajaran kita yang lebih baik juga ya. Nggak harus setiap hari kantor kok, gitu ya. 3 hari di kantor, 4 hari di kantor, semua kerjaan kelar, gitu kan. Jadi banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih produktif, gitu kan. Ya, apapun itu, gitu. Yes. Tapi kita tahu bahwa pada saat kita memecahkan masalah, pada saat kita mencari suatu inovasi baru, semua orang itu tahu ininya tuh ada di mana gitu kan. Energi yang harus dikasih itu, ambisinya tuh ada di mana gitu. Dan pada saat itulah harmonisasinya jalan gitu ya. Kalau misalnya agak susah sih dan di kita kan sebenarnya susahnya itu selalu memotivasi orang untuk melakukan sesuatu yang beda tiap hari ya dan bermanfaat. Iya. Berat di situnya ya. Berat di situ. Oke, Mas, mungkin ada yang ini, Mas, kalau quote-nya dari Mas Andi sendiri, kalau tentang apa nih? Enggak, maksudnya kalau ada quote yang dipegang nggak sih sebenarnya? Kalau apa? Ada quote yang dipegang nggak, misalkan kayak suka sama quote-nya siapa nih, kayak gitu? Enggak sih, kalau banyak lah quote yang gue suka gitu ya. Tapi yang kalau menurut gue tuh yang penting itu adalah sebenarnya itu tidak ada pekerjaan yang kecil gitu. Karena tidak semua ada. Pekerjaan itu tuh harusnya memberikan arti buat sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi kayak contoh kurir aja, gue cuman kurir. Padahal enggak. Padahal dia membawa barang yang mungkin ditunggu oleh seorang anak dari bapaknya yang dari mana gitu kan. Iya. Yeah. Jadi kalau buat gue sih ke tim juga bilang enggak ada tuh pekerjaan kecil, semua pekerjaan tuh besar gitu. Karena lu tahu, lu punya niat bahwa apapun yang lu kerjakan hari ini ada manfaat yang besar yang akan dinikmati oleh orang lain. Gitu sih. Oke, dan itu juga yang di nilai dari value-nya Ninja Express dan yang siap bantu sampai tujuan itu ya itu. Siap bantu sampai tujuan itu sebenarnya. Mungkin terakhir kalau misalkan ada pengen bergabung dengan mitranya Ninja Express, mungkin ada caranya atau ada gimana? Tinggal nanti kontak siapa atau kontak gue. Pokoknya bisa. Langsung ke ninjaexpress.co gitu aja ya. Iya. Pokoknya kalimat terakhir yang saya ingat dari Mas Andi, tidak ada pekerjaan yang kecil. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Udah berbincang sama Logis Dialog Bisnis Genpi.co. Sukses terus untuk Ninja Express. Jangan lupa download aplikasi Genpi.co di Play Store dan juga App Store. Genpi.co, tahu kamu banget. Sampai jumpa.